Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Vania. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya pasang klakson telolet busuri Bus Simulator Indonesia dari Play Store. Nah, jadi selain kita bisa mendapatkan file dari telolet busurinya di YouTube ataupun di Google, kita bisa mendapatkannya juga di Play Store ya teman-teman, melalui aplikasi-aplikasi telolet busuri yang ada di Play Store. Oke, jadi di sini klakson awalnya seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita coba ubah ya. Kita keluar dulu aja dari gamenya. Terus kita masuk ke Play Store. Terus cari aplikasi telolet busuri busit. Nah, kita pilih yang pertama, misalkan yang ini. Nah, kalian install dulu aja aplikasi ini di handphone kalian. Kalau udah, kita buka aja aplikasinya. Tap di bagian tombolnya yang merah. Nah, di sini kita bisa pilih telolet busurinya, teman-teman. Ada banyak banget pilihannya. Kita tinggal pilih aja. Misalkan yang Busuri Fitri Slow. Kita play dulu. Kita coba download, tap di bagian MP3. Iklannya kita skip aja ya. Download. Oke, udah ya teman-teman. Busuri Fitri Slow. Kita coba contohkan satu aja ya. Kita coba masuk ke gamenya. Pilih garasi, pilih icon speaker, tap di bagian pilih audio, pilih galeri perangkat, kita coba cek di bagian unduhan. Nah, Busuri Fitri Slow, kita coba satu aja dulu ya, tak pasang. Di sini kita bisa pilih biaya gantinya, mau yang bayar 25.000 ataupun yang gratis. Aku coba pilih yang gratis aja. Oke, udah ya teman-teman. Ini hasilnya. Oke, sekarang kita coba di gamenya ya. Oke, beres. Jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya pasang klakson telolet busuri di game Bus Simulator Indonesia lewat Play Store. Segitu dulu aja video tutorial ku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Megavania. Bye!